Salam semua penonton-penonton YouTube Budi Channel. Semalam pada 21 Februari 2020, Budi Channel telah menghadiri satu sidang media tergempar bersama dengan Ali Putih berhubung isu yang tular melibatkan dirinya dan Balu Allahyarham Abam serta menjawab segala persoalan berkenaan dengan isu video yang disiarkan oleh Dato' Alif Shukri. Kecewa dengan segala yang berlaku, Ali Putih mengambil keputusan untuk mengundurkan diri daripada dunia seni andai dirinya mendapat hinaan, tomahan dan tidak lagi diperlukan. Pengunduran Ali juga adalah untuk memberi fokus bagi menjaga ibunya yang sedang uzur. Jika saya tak diperlukan atau hinaan yang saya dapat, saya boleh undur secara baik di dalam industri. Tidak akan ada lagi, tidak akan wujud lagi siapa Ali Putih. Akan jadi Ali yang dulu, yang macam mana kita orang susah sama-sama untuk saya besarkan, anak-anak saya, isteri saya jaga dan ibu saya yang amanat arwah tinggalkan. Saya risau bila saya nak ada pentas nanti, orang hina. Orang hina, orang caci, orang hina. Cukuplah selama hari ini kami berkarya di atas pentas komedi dengan hinaan yang kami dapat. Ali juga menceritakan kesusahan dan keperitan yang pernah dilalui bersama dengan arwah Abam ketika mula-mula ingin bertapak dalam industri seni untuk menjadi seorang pelawak yang mulanya mendapat bayaran hanya RM300 dan dibahagi dua dengan arwah Abam untuk satu persembahan. Saya mulakan dengan arwah, saya mulakan daripada kita orang susah sampai kita berjaya bersama-sama dengan abang saya. Daripada tak ada apa-apa sampai kita ada apa-apa. Rupanya di akhirnya dia tinggalkan dengan saya sendirian. Tapi saya percaya rezeki Allah ke, saya tak perlu ada. Abang saya lebih segala-galanya daripada dalam industri. Daripada permulaan saya pernah buat dengan dia, job kami hanya 300. 300 bahagi 2. 300 bahagi 2, 100.5. Sampai masing-masing boleh capai matlamat masing-masing. Jadi hanya abang saya yang tahu siapa adik dia. Ali juga redha dan tidak menyimpan dendam kepada sesiapa. Malah Ali memaafkan semua orang yang memberi tomahan, memberi kejian yang dileparkan. Selagi boleh, beliau mahu menutup aib keluarganya segala. Selagi boleh tutup, saya tutup. Selagi tutup, saya tutup. Dialah hati saya yang tahu. Segala yang berlaku dianggap satu ujian yang terpaksa dilalui untuk menguji sejauh mana kesabaran dan meningkatkan dirinya untuk menjadi insan yang lebih baik. Apabila saya jatuh sebegini, diuji Allah. Mata kun fayakun, kata Allah jadi-jadi, menjadi ujian. Saya redha, saya tak disimpan dendam dalam hati saya. Saya hanya menjalankan amanat arwah dengan sebaik mungkin. Tidak termakan harta-harta anak yatim. Saya juga ada anak yang bakal melahirkan anak, baru kehilangan anak. Kalau dia ada di sebelah saya, ada bahu untuk saya jatuhkan. Tapi sudah dia dah tak ada, dia dah tak ada tepi saya. Di mana saya nak jatuhkan bahu? Hanya mak yang kami ada. Ali juga turut meluahkan perasaan sedih apabila kehilangan abangnya dan dia tidak tergamak untuk makan harta anak yatim dan tidak terfikir langsung untuk berbuat demikian. Betapa rindunya saya pada abang saya, akan saya nak mengkhianati abang saya yang selama ini bersama-sama dengan saya. Takkan saya nak khianati makan harta-harta anak yatim? Allahu Akbar. Memang saya tak terfikir langsung begitu. Menurut Ali, dia selalu berdoa kepada Tuhan semoga arwah Abam hadir dalam mimpinya untuk berjumpa. Sekadar untuk seketika pun tidak mengapa, asalkan dapat menatap wajah Abam pun sudah cukup, katanya. Saya doa malam-malam, ya Allah, ya Tuhanku, kau masukkanlah abang aku dalam mimpi aku untuk aku berjumpa dengan dia. Dapat aku bertengok muka dia pun cukup. Masukkanlah dalam mimpi aku. Saya berdoa, saya cakap ini ujian Allah. Allah ambil anak aku, Allah ambil abang aku, Allah bagi ujian yang sangat besar. Tuhan untuk aku juga dihina. Dan kalau kita fikirkan balik, makna Allah uji, Allah sayang. Allah uji, Allah sayang. Saya terpaksa tempuh dan saya perlu bersabar, kuatkan iman saya sampai saya pakai kopiah pun dijadikan bahan, pakai kopiah untuk menunjuk alim. Allahu Rabbi. Semoga Ali Putih tabah untuk menghadapi dugaan ini. Sama-sama kita doakan semoga isu yang tular ini dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik. Kepada anda semua, kita komen yang baik-baik di ruangan komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel. Dan kita berjumpa lagi dalam video yang lain pula selepas ini. Assalamualaikum. Bye. Mau siapa saja, walaupun sekecil, saya mohon maaf dan saya maafkan anda semua. Saya tak disimpan dalam hati saya.
cukup saya dalam diri saya yang merasa kehilangan arwah yang sangat sangat saya terasa kehilangan dia, yang saya ketukkan kepala dinding kepada dinding, ya Allah Akbar, ujian apa yang kau bagi pada ini? Tapi kita orang Islam, kita kena berpegang teguh pada kita punya iman, sabar, 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 sabar dan terus bersabar. Ini ujian Allah untuk menjentik hati kita daripada tidak baik menjadi baik. Jadi saya, Allah jentik diri saya supaya saya menjadi orang yang lebih beriman, yang amal soleh. InsyaAllah doakan saya sebaik mungkin. Macam saya cakap tadi, jika saya tak ada perlukan, padamlah memori Ali Putih di dalam Malaysia ini. Cukup, saya tidak mahu sebab saya masuk dalam industri bersama arwah adalah mencari rezeki keluarga, bukan mencari populariti.